Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda di Pauji Indai Family. Hari ini Bunda mau nge-review gendongan bayi dari Omiland. Ya, ini langsung aja ya. Ini bisa beberapa opsi. Contohnya satu, ini bisa dipasang dulu seperti ini. Ini ada prepetnya seperti ini ya. Bunda-bunda di rumah kalau mau jalan-jalan, bepergian, bisa nih pakai ini. Ini bisa digendong di samping, anaknya kayak gini. Atau bisa digendong belakang, kayak gini. Tuh, biar handsfree kalau kita naik motor. Terus juga yang paling favorit bunda yaitu gendong depan. Seperti ini, anaknya bisa dihadapin ke kita ataupun hadapin ke depan ya bunda-bunda. Jadi ini safety, ini ada ini ya, kalau ke depan kayak gini. Nih. Nih, anaknya bisa ditaruh di sini deh. Tuh. Oke, bisa langsung dicontohin aja kali ya. Oke, ini adalah contoh pemakaiannya ya, bunda-bunda sekalian. Nih, anaknya udah dipasang seperti ini. Ini bisa sendiri juga, tapi bisa juga dibantuin ya. Ini aku tadi dibantuin karena memang anaknya lagi aktif-aktifnya, jadi takutnya kelepasan. Nih, tuh, anaknya juga nyaman. Ininya juga kayak MSET gitu loh. Tuh, ini dia anaknya nyaman. Ininya juga empuk. Jadi kita itu bisa tenang kalau jalan, kalau mau ngajak main, ngajak santai ke tempat wisata. Ini beneran apa ya, bagus gitu. Ini beneran kayak nggak jadul gitu. Ini kayak lebih modern tuh. Anaknya juga suka. Aduh, suka ya? Kamu suka? Iya. Kamu suka ya? Iya. Oke. Ini bisa berapa posisi, Bu? Jadi ini bisa, ini satu, opsi satu kayak gini ya, paling umum kayak gini. Terus anaknya bisa dihadapin ke depan ataupun bisa dihadapin ke kita ya. Kalau misal anaknya tidur bisa dihadapin ke kita gitu biar dipeluk. Terus bisa juga di belakang di sini kayak tadi, kayak carrier gitu. Kalau misal kita lagi bawa motor gitu ya. Terus bisa juga di samping, samping sebelah kiri atau samping sebelah kanan, seperti itu. Terus juga kalau ininya nggak dipasang juga bisa. Jadi anaknya ditaruh dudukin di sini, terus kita pegangin kayak gini. Gitu, jadi anaknya lebih enak gitu duduknya. Gitu, jadi bunda-bunda kalau nanti yang mau beli, nanti bunda taruh linknya ya di deskripsi di bawah. Oke, bunda-bunda jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe channelnya Pauji Indai Family, ya kan? Dadah dulu. Dadah semuanya. Itu lihat kamera dong. Dadah semuanya.